Cristiano Ronaldo curi pandang ke tim lain, Real Madrid siapkan penolakan lagi. Kelanjutan karir Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi bersama Al Nassr masih menjadi tanda tanya. Cristiano Ronaldo makin santer dikabarkan bakal meninggalkan Al Nassr. Beberapa klub besar Eropa bisa menjadi destinasi selanjutnya bagi Cristiano Ronaldo. Klub Liga Spanyol kenamaan, Real Madrid juga bisa menjadi opsi. Apalagi Cristiano Ronaldo memiliki kenangan indah bersama Real Madrid. Namun apakah semudah itu Cristiano Ronaldo bisa berkarir lagi di Santiago Bernabeu? Presiden Real Madrid, Florentino Perez memang pernah mengungkapkan suatu saat nanti Cristiano Ronaldo akan kembali ke Madrid. Akan tetapi ia tak menjelaskan peran apa yang bakal diemban Sir tujuh kala kembali ke ibu kota Spanyol. Kemungkinan besar Ronaldo tak akan kembali ke El Real dengan status sebagai pemain. Pasalnya Florentino Perez cuma tertawa saat ditanya soal kemungkinan mendatangkan lagi Ronaldo. Al Nassr sendiri mencoba untuk mendatangkan pemain baru untuk menemani Ronaldo. Al Nassr dikabarkan mengalihkan radar untuk membawa bek kiri Manchester United, Alex Telles. Alex Telles memang kehilangan tempat di skuad Setan Merah. Ia dipinjamkan ke Sevilla untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Sayangnya performanya terhalang cedera yang memaksanya menepi dari lapangan hijau. Dengan track record yang tak membaik, Alex Telles kemungkinan bakal dilepas Setan Merah pada bursa transfer mendatang. Untuk itu Al Nassr berupaya mengamankan tanda tangan pemain asal Brasil tersebut. Alex Telles dipandang bisa memperkuat sisi kiri pertahanan Al Nassr yang longgar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!